Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Indrawan. Pada video kali ini saya akan unboxing salah satu peralatan yang sebenarnya wajib dimiliki oleh para YouTuber untuk menghasilkan video yang lebih baik. Ini adalah softbox. Oke, langsung saja saya buka. Nanti link pembelian ada di kolom deskripsi bawahnya. Ini bukan endorse, ini saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi di toko yang saya beli ini termasuk lebih murah daripada di tempat lain. Ini saya beli dua set. Ini adalah tempat penyimpanan. Ini softbox-nya. Ada 4 besinya. Terus ini diffusernya. Nanti kita coba untuk merangkai sekalian. Saya cek kelengkapannya dulu. Ini tempat dudukan lampunya. Berisi 4 lampu. Oh, dapat cekring juga. Ini cekring. Cekringnya 3 ampere. Belakangnya ini ada 2 saklar. Setiap saklar ini menyalakan lampu dengan cara menyalakan. Dari plastik. Ini softboxnya yang kedua. Kelengkapannya. Besinya ini sama yang 4. Terus softboxnya, diffusernya, ini softboxnya. Ini sementara, selama ini saya kalau bikin video itu hanya menggunakan lampu seadanya. Nanti akan kita tahu lampu yang saya pakai untuk shooting selama ini apa. Stand-nya katanya terbuat dari aluminium. Dan kita cek. Oh, dapat case-nya juga. Lumayan lah untuk memudahkan kalau pengen membawa ke luar atau ke tempat tempat yang lain. Dan untuk tas namanya tas free. Desainnya ininya terbuat dari plastik. Dari sini coba kita rangkai. Thank you.
sebaiknya meminta lengkap semua ya. Sip. Nah, coba kita rangkainya yang ini ya. Ini kan ujungnya besar, ini ujungnya kecil, yang ujungnya besar dimasukkan sini dulu. Nanti masukkan dari belakang sini. Terus yang ujungnya yang kecil ini dimasukkan ke sini. Ini ada hitam-hitam ini. Oh ternyata stainya ada di luar, jadi nggak berpengaruh. Jadi satu. Saya pasang di stainnya ini. Ini dikendori dulu ya. Dulu baru dibuka pelan-pelan. Pelan-pelan aja sebenarnya ini ter- yang tergantung selnya ini, atas dan bawahnya ini terbuat dari plastik. Jadi harus hati-hati. Di gentong ini secukupnya aja, misalkan gentong nanti dor. Terus yang di belakangnya ini, terus di belakangnya ini sampai seperti ini. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Lanjutkan lampu ini. Ini lampu Philips biasa ya, yang 10 watt. Kita coba dulu kalau menggunakan lampu Philips 10 watt satu gimana. Nanti kita coba dengan menggunakan beberapa buah lampu, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita coba dengan satu lampu dulu. Padang ya, jadi lebih terang menggunakan ini daripada menggunakan lampu yang saya gunakan ini. Coba, ini kita pasang diffusernya. Saya kasih tahu, selama ini saya menggunakan lampu untuk syuting itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah lampu yang terbuat dari kardus tempatnya lampu Philips tadi. Ya saya belinya yang Philips. Ini kardus
apa yang ada di gudang itu. Terus ini softboxnya saya menggunakan tisu, tisu saya staples. Nah, biasanya yang lebih lembut. Meskipun begitu ya masih terlalu keras juga sebenarnya. Kalau terlalu keras saya tambahin lagi sebenarnya menggunakan beberapa lapis tisu. Ini saya menggunakan 2 lapis tisu. Bandingkan ini menggunakan softbox buatan sendiri dan ini menggunakan softbox yang barusan kita unboxing. Ya seperti ini kan softboxnya. Ini ketinggiannya bisa 2 meter. Dari sini dari ujungnya sampai di pangkalnya itu sampai bisa 2 meter. Ya, demikian video unboxing dan tes singkat dari softbox yang saya beli ini. Jika suka dengan video ini, klik tombol like di bawah ini. Jika tidak suka, klik dislike saja. Dan untuk membantu channel saya ini biar lebih berkembang lagi, silakan klik tombol subscribe di bawah. Oke, saya Wahyu Indra Wirawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.